Hai, Dini Santi di sini. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana membuat front post pada rajutan crochet. Jika Anda membuat crochet yang normal, biasanya Anda memasukkan jarum pen di situ ya. Tapi ketika Anda mau membuat front post, Anda harus tahu dulu nih post itu apa. Kalau Anda lihat di bawah ini ada garis-garis, itulah yang disebut post. Saya akan membuat double crochet di sini, maka saya lingkarkan benang satu kali, lalu masukkan jarum dari belakang ke depan post, lalu lakukan double crochet seperti biasa. Itulah cara membuat front post.